Tabrakan terjadi antar bus Trans Siginjai dengan sebuah minibus milik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Jambi. Kedua supir terjepit di kabin dan mengalami patah kaki. Dua buah bus Trans Siginjai dan minibus milik Lapas Perempuan kelas 2B Jambi terlibat tabrakan adu banteng di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kecelakaan terjadi saat bus Trans Siginjai melaju kencang dari arah Jambi menuju Sengeti, berusaha mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan, muncul minibus Lapas Perempuan Jambi yang juga mendahului kendaraan di depannya. Kedua kendaraan tak dapat menghindar. Minibus milik Lapas Perempuan Jambi terguling melintang di badan jalan. Bus Trans Siginjai menabrak pagar sebuah rumah. Kedua pengemudi terjepit di kabin menyulitkan proses evakuasi. Kondisi minibus Lapas Perempuan berisi 37 orang penumpang. Sementara bus Trans Siginjai juga berisi beberapa penumpang. Penumpang luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Kan ada kecelakaan antara mobil Lapas Perempuan Muaro Jambi dengan mobil bis Damri. Untuk kronologis secara lengkapnya kita masih belum titik, karena pada saat kita datang ke sini tadi sudah kondisi sudah tabrakan dan luka korban penumpang pun sudah dibawa ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Muaro Jambi. Laka Lantas ini membuat jalan lintas timur Sumatera sempat macet, menimbulkan antrean kendaraan sepanjang 3 km. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Muammar Syarbani melaporkan.